Benar kamu kerja di perusahaan elektronik? Iya benar mas. Benar? Iya betul. Sebagai manajer? Bukan sih. Oh. Sebagai kasir mas. Apa? Kasir. Kasir? Iya. Itu juga lagi magang sih mas, masih magang. Oh masih magang. Terus kata kamu manajer? Kan cita-cita saya jadi manajer mas. Terus kamu yakin bisa jadi manajer? Ya yakin sih, tapi kalau misalnya nggak jadi manajer ya siapa tahu selingkuhannya manajer. Tapi kata ke, ada kebohongan atau rahasia besar yang lo tutup-tutupi, apa itu Alia? Jadi sebenarnya sih gue bukan kandidat di sini mas. Hah? Maksudnya lo bukan kandidat di sini, maksudnya apa iya. tuh? Jadi sebenarnya yang duduk di nomor 3 itu harusnya sepupu gue. Sepupu si lo? Iya, si Lady. Lady? Iya. Ah, maksudnya bukan lo yang harusnya duduk di sini? Bagaimana nih? Iya, bukan gue. Jadi gue taruh dia di boneka depan tuh. Hah? Taruh dia di boneka depan? Apa maksudnya? Iya, jadi gue kepengen banget, mas, ikut di acara ini. Tapi gue nggak masuk. Ya akhirnya gue bikin gimana caranya lah biar supaya saudara gue tuh gue yang duduk sini, saudara gue yang di sana. Terus lo taruh di mana tadi? Di boneka depan? Iya, boneka depan. Boneka depan. Oke, ya udah coba balikin Arbi. Ini bahaya nih. Ini penyusup ini, nggak bisa begini. Oke, saya kembalikan lagi seperti semula, kembali ke sadar normal kamu seutuhnya. 1, 2 dan Alia, pertanyaan saya, ya. Apakah benar kamu memang kandidat di sini? Benar? Benar? Kenapa sih? Kenapa sih? Oke, yakin lo bukan nggak ngebohong? Nggak bohong kok mas. Oke. Lo kerja di perusahaan elektronik? Iya, di perusahaan elektronik, betul. Bener. Sebagai apa? Manager. Iya. Kenapa sih? Kita harus gimana sama orang kayak gini ya? Iya. Oke. Kru-kru, coba cek deh, atau kita cek di depan ya. Maksudnya mau kemana sih? Apa? Mau kemana? Gak, kamu disini aja dulu. Maksudnya gak usah ke depan, sini aja. Oke, Arbi ikut yuk. Maksudnya? Coba sini Alia mana? Soalnya tadi dia bilang. Bilang apa? Bilang apa? Udah persetujuan sama saudaranya itu buat digantiin. Dan dia bawa surat kuasa gitu, ya udah akhirnya kita gantiin. Oh tadi emang dia bilang mau menggantikan orang tapi bawa surat kuasa. Surat kuasa dari yang si siapa tadi? Si Lady. Iya, buat Lady. Kita ini tapi kok tadi relaksasi nggak gitu deh lo ngomongnya. Di mana lo naruhnya? Ah di situ tuh boneka ada di situ tuh boneka. Hah? Boneka. Lo bohong nih, parah banget nih orang. Nih boneka ini, manekin. Manekin ini, manekin. Itu yang merah. Lah kenapa nih? Itu. Bahaya. Buka. Kalian lu tanggung jawab lu ini. Kalian lu tanggung jawab lu. Gimana? Alia sini, Alia, maksudnya apa nih? Oke, terus kalau misalnya juga lo ibaratnya menggantikan saudara lo, kenapa dia ditaruh di boneka begini ya? Apa? Tadi sama gua kan yang sama dia? Iya benar. Terus kenapa gua bisa kayak gini? Gua pengen ikut acara ini, gimana dong? Ngapain? Lo yang ngelakuin ini, Alia? Ngapain? Gue gak nganu-nganuin lu. Stop, lu semangat sih. Oke, tenang. Ya lu gak usah dorong-dorong gue. Tolong banget lu. Dari tadi lu dorong-dorong gue ya. Tadi gue inget banget lu ngasih gue minum. Nah minum mah, ini putih nih. Iya mas, tadi dia ngasih saya minum di toilet. Abis itu lu lupa, gak sadar. Iya. Iya, pakai obat. Bukan gue mas, bukan gue yang nganuin dia di sini mas. Siapa lagi kalau bukan lu? Oke, tenang. Oke, kita ke dalam. Oke, yuk, oke, Bani, Lady Bani, siapa namanya? Lady, oke, yuk. Lady sama Alia, dalam. Yuk, ya. Ini enak banget. Dia ngasih
Mas Andre. Oke, yuk kita lihat. Kita punya bukti. Kamu bilang kamu wanita polos, tidak mungkin melakukan ini, tidak melakukan kebohongan apa-apa. Tapi kita memiliki suatu bukti yang ada di LED. Kita lihat, check it out. Sebenarnya yang duduk nomor 3 itu harusnya sepupu gue. Jadi gue taruh dia di boneka depan tuh. Ini yang menarik, ada keluar sebuah pengakuan dari Alia secara tiba-tiba, secara spontan, gua iri sama lo. Oke, kita akan cari tahu Alia benar kamu iri sama dia. Kenapa? Dia yang selalu di nomor satu kan sama keluarga. Oke, terus? Dimanapun dia mulu. Ya itu karena apa? Gua harus lihat dong. Ya mungkin gue punya kelebihan yang bisa dinilai sama keluarga.